Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Honkai Star Rail lagi. Dan pada video kali ini teman-teman, di mana video update terbaru daripada update Stellar Jet 1.3 yang bisa kita dapatkan. Dan ini benar-benar update itu banyak banget. Ternyata di video kemarin yang udah kubuat ini teman-teman, itu kita masih bisa dapat lebih banyak lagi. Jadi video ini adalah video update dari video tersebut. Kalau kalian pengen tahu lebih lengkapnya, itu kalian bisa tonton video yang ini ya, linknya bisa ada di atas, atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi juga. Nah, kita akan masuk ke pembahasannya di video kali ini, dan kita masuk ke intro dulu. Let's go. Dan oke teman-teman ya, sebelum itu aku mau informasi juga kalau misalkan aku udah menyelesaikan semua Arum Alley ini. Jadi semua aku udah selesaikan, di mana dari nggak cuma achievement doang, achievement sebagian besar. Lalu yang pasti adalah event utamanya, Stellar Jet-nya tentu saja banyak banget di situ. Lalu juga ada di mana aku menyelesaikan seluruh quest-nya, jadi ada achievement dan juga beberapa chest-nya. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita lihat di video ini teman-teman, di video sebelumnya aku menyebutkan perkiraannya adalah 600 Stellar Jet ya. 600 perkiraannya, ini standar sih. Ini standar banget perkiraan 600, tapi ternyata total Stellar Jet yang bisa kita dapatkan dari Arum L ini adalah 1880 Stellar Jet. Gila, itu banyak banget, 1880 Stellar Jet. Dan dari mana aja Stellar Jet-nya? Nah, yang tadi gue bilang pertama, teman, langsung aja ke pemimpin di sini. Yang pasti yang udah banget ini gampang banget, yaitu adalah hadiah waktu terbatas. Kalian bisa ngeklaim 200-nya untuk setiap kotaknya, setiap kotak ini dari eventnya ini teman-teman ya. Kotak pertama 200, kotak kedua 200, kotak ketiga 200 lagi, plus Track of Destiny masih ada lagi 200 ini teman-teman. Ini 200 lagi, dan ini 200 lagi, plus yang namanya self modeling resin ini, dimana bagus banget ya. Nah, ini aja semua udah dapat 1200, lalu masih ada sisa 600 lagi kan. 600 sisanya aja itu baru perkiraanku loh. Maka nanti akhirnya aku akan ada totalin teman-teman, dan bisa mantep banget pokoknya. Lalu yang kedua adalah kita bisa mendapatkan dari serikat-serikatan inilah ya. Pertama dapat 120 yang pertama, plus bonus 1 tiket teman-teman, plus bonus 1 tiket. Lalu 120 yang kedua, Track of Destiny. 120 yang ketiga, dapat wallpaper HP. Dan juga 120 yang keempat, dan terakhirnya Track of Destiny. Berarti 120 kali 4 totalnya adalah 480. 480 ditambah 1200 sama dengan 1680. Dan sisa 200-nya lagi itu teman-teman bisa berasal dari achievement-achievement yang ada di game ini. Bisa dari saat kalian menyelesaikan quest itu dapat beberapa achievement, atau achievement rahasia teman-teman, dimana kalian pergi ke Tuan Ho ini, si penyelundup Tuan Ho yang lokasinya ada di sini. Kalian pergi ke sini, kalian bicara dengan dia, lalu kalian akan mendapatkan bonus achievement dimana aku mau beli, dan kalian beli semuanya teman-teman. Kalian beli semua resepnya, mulai dari resep automatic wooden dummy sampai resep back scratcher. Untuk kedua item ini sebenarnya nggak perlu dibeli ya, kalian udah dapat achievementnya. Dan ini bisa kalian beli kalau misalkan kalian udah selesai gamenya dan beberapa kali melakukan pengiriman barang lagi, jadi dapat duit ekstra lah ya. Yaitu ini toko ke-8, menjalin kerjasama bisnis dengan Tuan Ho di Hiruk Pikuk. Lalu kalau kalian misalkan udah 1 juta juga dapat lagi ya. Dan juga teman-teman jangan lupa ada chest di sini, dimana satunya itu kita dapat 5 Stellar Jet, dan total chestnya ada 7 di map ini, map baru ini ya. Nah, jadi dari perkiraanku kemarin aja kita udah dapat bonus 1280 Stellar Jet yang bisa kita dapatkan dari satu event ini doang. Dan juga sebelum itu teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu kalian ini adalah logistiknya. Kalau kalian mau menyelesaikan event ini, kalian harus nyelesain ini dengan total full score 90 ya. Ini untuk level sedang teman-teman, sama juga simple banget level sedang dan tertinggi. Ini aku dapat 97 poin, dimana ini juga cukup mudah teman-teman ya. Lalu sekarang kita masuk ke Swarm Disaster. Untuk perkiraanku adalah 1200 kemarin. Ternyata ini juga salah teman-teman ya. Dan syukurnya salahnya itu adalah lebih besar teman-teman. Di mana yang tadinya 1200, ternyata kalau kita lihat di sini teman-teman, di gambar ini, kita tuh bisa mendapatkan total 4500 Stellar Jet, plus bonus 4 tiket dan 2 modeling resin dan 3 Track of Destiny ya. Di mana event ini akan ada nanti tanggal 6 September ya. 4500 Stellar Jet coy. Ini event terbesar sih yang pernah ada sih. Event terbesar yang pernah ada di Honkai Star Rail, di mana hadiahnya gede banget. Tapi jangan lupa teman-teman, kalau Arum Alley yang hadiahnya 1800 aja itu butuh sekitar 2 jam lebih. Kalau misalkan kalian mau speedrun, ya 2 jam setengah kalau misalkan kalian cepat teman-teman ya. Dan gimana dengan Simulated Universe yang bisa menghadiahkan kita 4,5 Stellar Jet ini? Pertama-tama dapetinnya adalah minimal kalian mesti selesaikan SU5 dulu. Simulated Universe kelima kalian udah komplit dulu,
lalu kalian akan mendapatkan hadiah dari penyelesaian perdana. Lalu ke hadiah pengumpulan chapter, teman-teman. Kalian akan mendapatkan Stellar Jet lagi. Lalu jalan Pathsider. Ini akan kita mengerti nanti kalau misalkan kita tuh udah yang namanya menjalankan eventnya, teman-teman. Ini pasti bisa banget. Pasti bisa banget kita mengumpulkan yang namanya 4500 Stellar Jet. Ini sangat-sangat achievable. Apalagi eventnya nanti akan lama banget kan. Nah, berarti kita udah tahu ini dapat 4500 Stellar Jet. Sedangkan perkiraanku 1200. Jadi kita dapat bonus lagi. Total 3300 Stellar Jet, teman-teman ya. 3300 Stellar Jet. Tapi jangan lupa teman-temanku, belum ngitung yang namanya achievement baru ya. Pasti ada achievement, beberapa achievement baru yang bisa kita klaim. Jadi mungkin ada sekitar dapat bonus hampir 100-an Stellar Jet lagi, atau ya 50-an ke atas lah seenggaknya untuk achievement-achievement baru. Dan ini pasti achievementnya banyak banget teman-teman, karena eventnya pasti akan panjang juga. Dan kalau misalkan kita lihat di videoku sebelumnya, totalnya ada 8890 Stellar Jet kan. 8890 Stellar Jet, kalau kita tambahkan dengan tambahan dari Stellar Jet yang udah kita hitung tadi, maka kita bisa mendapatkan total 4580 Stellar Jet. Yang kalau kita tambahkan teman-teman, maka total yang bisa kita dapatkan adalah 13470 Stellar Jet teman-teman ya, yang bisa kita dapatkan. Dan total yang bisa kita gacha dari 13470 Stellar Jet itu adalah 128 kali gacha untuk free to play. Untuk free to play, bahkan lebih, bisa 130 kali gacha. Jangan lupakan yang namanya teman-teman, jangan lupakan yang namanya, karena aku belum nambahin dari yang ini ya, dari keuntungan ini, ditambah 1 tiket dan juga 1 tiket doang sih ya. Ya 1 tiket doang, berarti 129 ya, 129 kali gacha teman-teman ya. Dimana untuk free to play ini adalah hal-hal yang gede banget. Ini sangat besar teman-teman ya. Memang kayaknya dikasih ini untuk gacha Jingliu kali ya. Untuk gacha Jingliu emang udah disediakan oleh si MiHoYo mungkin ini mungkin. Oke, menarik kah? Menarik. Tapi teman-teman, tenang aja, nggak cuma segitu. Masih ada banyak bonus Stellar Jet yang bisa kita dapatkan di game Honkai Star Rail ini. Terlepas dari event-event yang udah ada, yaitu adalah dari external event atau event di luar game, teman-teman ya. Kita akan masuk ke yang pertama. Yang pertama yang sekarang ada yaitu adalah event Honkai Star Rail X Prime Gaming. Ini adalah event ke-6 di mana kita bisa mendapatkan total 60 Stellar Jet. Memang nggak banyak, tapi kalian bisa menyambungkan HoYo Lab kalian dengan Prime Gaming. Ini agak ribet, teman-teman, agak ribet dan tutorialnya udah banyak banget di internet. Jadi mungkin kalau kalian masih kebingungan, kalian bisa cek aja. Dan ini event masih berlangsung banget, lama banget. Masih dari tanggal 30 dan sekarang kalian nonton ini harusnya udah masuk 1 September dan sampai tanggal 19. Jadi masih ada banyak waktu ya. Yang kedua teman-teman adalah Star Rail X TikTok. Iya, Star Rail juga ada kerjasama teman-teman dengan TikTok, di mana kalau misalkan kalian mengunggah ya, mengunggah video TikTok teman-teman, dan TikToknya videonya apa? Pertama nih, pertama, posting video apapun terkait Cianzo dengan hashtag Starrel Moment, dan segera ikuti eventnya dan dapatkan kesempatan untuk memperoleh hadiah melimpah. Semelimpah apa sih hadiahnya? Pertama adalah hadiahnya bisa dapat 40 Stellar Jet. Wow, Bang, ini sangat-sangat melimpah sekali 40 Stellar Jet kan. Kita bisa gacha ribuan kali dengan 40 Stellar Jet. Tenang-tenang, karena masih ada dapat Stellar Jet lagi, yaitu adalah peringkat video. Kok top satunya kalau bisa dapat 6000 Stellar Jet ya. 6000 Stellar Jet. Top 2-nya adalah 4000, top 3-nya adalah 3000 Stellar Jet ya. Yang ini mungkin 3 ini berat ya, 3 ini berat. Top 3 ini adalah hal-hal yang berat teman-teman. Jadi ku bisa sarankan kalian seenggaknya coba dulu aja upload di TikTok-nya teman-teman ya. Ikuti langkah-langkahnya dan kalian seenggaknya ya mungkin di bawah top 3 kalian, atau top 4 sampai 10 bisa dapat 2,5. Top 11 sampai 30 kalau bisa dapat 2000. Top 31 sampai 50 kalian bisa dapat 1500 Stellar Jet ya. Ini udah mantap. Oke, yang ini masih oke lah ya, masih bisa lah mungkin lah. Masih bisa mungkin ya. Jadi tidak terlalu tinggi tapi masih ada motivasi untuk kalian bisa mendapatkan Stellar Jet yang senilai ini. Lalu teman-teman, kita juga ada event bonus di mana caranya gampang banget. Kalian nih, kalian lihat di atas kepalaku nih. Di bawah misi ini kalian lihat ada yang namanya event spesial. Kalian pencet event spesial itu, teman-teman. Maka kalian akan langsung diarahkan ke dalam perjalanan kembali ke bintang-bintang. Ini adalah event comeback, teman-teman. Event comeback ini hadiahnya Stellar Jet-nya lumayan banget. Pertama adalah kalian bisa mendapatkan 480 Stellar Jet. Lumayan banget ya. By the way, kalau kalian pengen balik, mungkin kalau misalkan kalian pengen merasa terbantu, kalian pengen bantuinku juga boleh. Kodenya adalah seperti ini, GA705S3N9N. Dan tentu saja orang-orang akan berbeda setiapnya. Jadi kalau kalian mengundang satu teman, teman-teman,
kalian bisa mendapatkan 100 Stellar Jet. 2 dapat 100, 3 dapat 100 lagi. Kan udah dapat 300. Lalu 180-nya adalah kalau misalkan kalian udah ngondang 3 orang, sorry. Kan langsung dapatkan 30. Jadi udah dapat 330. 50-nya dari sini, teman-teman ya. Membagikan 3 set misi yang berkait berikut, yaitu kalian akumulasi login, akumulasi konsumsi Trailblazer Power, dan selesaikan simulated ini untuk orang-orang yang udah comeback gitu lah ya. Jadi di sini gua akan infokan syaratnya, teman-teman. Minimal Trailblazer level 10, menyelesaikan misi Trailblazer Jerilo 6. Penantian lama menunggu ujung pisau. Lalu waktu tidak login itu minimal udah nggak login 2 minggu, teman-teman ya. 2 minggu berturut-turut tidak login. Dan waktu terakhir kali mengaktifkan event kembalinya cahaya bintang adalah 40 hari yang lalu. Dan oke, teman-teman, ini adalah event yang satu lagi, event yang terakhir, dan hadiahnya gede banget. Tapi ini event cukup sulit, teman-teman ya. Ini event cukup sulit dan emang ya, tapi hadiahnya gede sih. Mungkin kalau kalian pengen coba, ingin mengadu nasib, ya boleh banget. Itu adalah event kompetisi panduan strategi untuk cermin kekacauan dunia ya. Untuk event ini, teman-teman, kalian bisa mendapatkan 5 pemenang. Hadiahnya adalah 6.000 Stellar Jet. 6.000 Stellar Jet, cuy. Dan gantungan Dunhang Yubiter Lunai, stand Dunhang, dan juga pin Dunhang. Untuk 10 pemenang sisanya, juara kedua dapat 2.000 dan mosped tema acak. Lalu bintang ketiganya atau hadiah ketiganya bisa dapat 1.000 gantungan Dunhang dan juga Dunhang Yubiter Lunai. Lalu hadiah partisipasinya dapat gambar peserta Lata Hoyolab. Oke, dapat latar, teman-teman ya. Untuk event tersebut yang terakhir itu kalian bisa riset-riset sendiri aja, karena aku juga masih kurang paham, teman-teman. Aku nggak bisa menjelaskan dengan baik, jadi aku akan kasih tahu hadiahnya aja gitu, biar kalian lebih termotivasi mungkin kalau yang pengen. Dan ya segitu, teman-teman, untuk video kali ini. Ada beberapa event tambahan eksternal yang bisa banget kalian ikutin. Dan hadiah Stellar Jet-nya semakin banyak, teman-teman. Jadi kita akan semakin berlimpah Stellar Jet-nya. Dan 1.3 eventnya mantap-mantap banget sih emang. Dan ku ucapkan terima kasih banget buat yang udah menonton. Sampai kalian yang suka dengan video, teman-teman, like, subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng channel ini. Ku ucapkan terima kasih yang udah menonton dan mengenai video. Bye-bye.